Halo guys, siapa yang masih stuck di sini? Gue kasih tips ya, ini kebetulan pas gue record pas berhasil bunuhnya. Jadi ini gue beberapa kali gagal terus. Kayak ini susah ya, karena monsternya ini bisa ngeheal guys. Pas dia jadi besar, dia bisa ngeheal. Dan tahu-tahu yang skill-skill yang akhir yang dia lari, terus dia hit ke belakang itu sakit banget. Itu monster kita bisa langsung mati karena itu. Jadi caranya kita pintar-pintar menghindarannya, timingnya harus pas ya. Seperti ini jangan ditiru ya. Jadi mundurnya manual nih. Kalau mundurnya lebih bagusan kalian pakai skill yang shift ya. Sorry, space. Evade, evade. Jadi kalau kalian mundurnya pakai skill, itu monster kalian juga ikutan kalian mundur. Kalau kalian manual gerakinya, yang lain itu tidak ikut mundur ya. Terus tips yang kedua ya, pada saat yang menjelang akhir itu kalian harus pas timingnya untuk mundur, kalau enggak kalian kena dari skill musuhnya, dan itu skill yang paling sakit nih. Ini gue hoki karena gue bisa naikin equipmentnya ya, equipment ya karakter aslinya, sebelumnya mati terus guys. Nah, yang ini sakit nih, itu langsung separuh kena. Jadi pas dia mau ngeluarin itu kalian mundur. Jadi gitu aja sih, semoga kalian berhasil ya. Kalau masih nggak berhasil juga kalian naikin semua yang kalian bisa HP-nya dari rune dan sebagainya. Thank you.